Gue merem nanti lu tinggalin aja. Gue masa ditinggalin di pasar? Ya gak apa-apa, sekalian di wortel. Sebelum lanjut nontonnya, aku mau kasih tahu dulu nih. Video ini aku bikin buat ngehibur aja ya guys. Jadi, maaf kalau nggak terlalu bermanfaat. Oh iya, kalau mau nonton video yang bermanfaat, nih aku kasih tahu. Cari aja di YouTube, terus ketik sendiri video bermanfaat. Jadi, jangan minta dibalikin lagi kuotanya. Atau enggak, makanya pakai WiFi. Aku kasih tahu sekarang, kalau mau nonton silahkan, kalau enggak harus tetap ditonton. Biar ekonomi aku semakin membaik. Oke guys, lanjut. Keren banget gak guys? Keren banget, kita ke Jepang cuma mau bikin video gini dong. Ntar nih jam berapa ya? Sorean pengen maghrib, kita pergi ke Korea. Siap guys. Dan kali ini di Jepang ini kita mau make up. Jadi karena aku dari Jakarta, dari Depok ya belum make up-an, terus di Jepang masih buluk loh, masih. Loh dia. Jadi hari ini aku mau make up-an, di make up-in oleh adik aku. Make up-nya seperti apa? Kita lihat dia bagus apa enggak make up-nya. Seperti itu. Yang pertama. Pakai apa yang pertama? Apa sih kalau pertama tuh pakai ginian ya? Ya, enggak ada tutul-tutulannya dah. Tuh kan enggak jelas. Ya maaf. Gua capek aja. Ini aja. Ya, lu ke Depok dulu sono. Ntar gua tungguin. Dadah. Ya, aduh, kok bisa gerak? Jadi adik aku mau ke Depok dulu mau ngambil tutul-tutulan. Kena. Aku lupa. Tutul-tutulan aku ada di lemari. Udahlah, sekarang kayaknya aku mau pindah ke pasar aja. Jadi adik aku nanti pasti bakalan kaget banget kalau aku ke pasar. Aku hubungin adik aku dulu. Halo, assalamualaikum. Di lemari dah. Di lemari yang tempat banyak makeup-makeupan itu ada enggak? Ada ini yang coklat. Iya, cuci dulu. Pakai sabun mandi. Dah, gua tungguinnya di pasar ya, dah. Pasarnya. Ya. Ya dah. Dadah, assalamualaikum. Kita mau ke pasar dulu ya guys. Wow, udah sampai pasar. Mantap, aku suka banget sama pasar. Aku pengen banget ke pasar tuh membeli ikan. Pagi-pagi ke pasar. Mantap. Ke pasar membeli ikan. Kan? Lama nih adik aku, dia jangan-jangan kesasar nih. Padahal udah aku kasih uang buat naik ojek. Nih pasar. Iya nih. Ih, pantesan becek. Iya. Ya Allah, airnya masih banyak dah. Dah. Sekarang pertama kita mau pakai foundation. Coba dah. Pakain gua. Yang bagus ya. Foundationnya dari ini nih. Dari mana tuh? Ya terang banget nih. Iya, cukup terang. Nah, ini seharusnya kayak gini nih. Ih, cakep nih di sini. Nih ya guys. Dior. Ini tuh ke muka dulu apa di dari sini? Enggak tahu, terserah lu aja. Ya Allah, gue capek banget anjay. Iya ya, abis dari Depok terus. Emang begini udah cara pakainya? Enggak tahu kan, kata lu terserah gua. Terus diapain sih? Terus diratain. Pakai ginian. Lima, galak. Kagak. Tuh. Diseret-seret udah kayak anak tiri. Jadi guys, dia tuh udah jadi MUA selama berapa? Dari kelas 9. Baru 3 tahunan. Baru 3 tahun jadi MUA. Terus sekarang alhamdulillah udah makeupin artis. MUI. Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Dia makan foundation. Kena gigi. Dah, jumpa dah.
udah buluk banget lagi ya. Udah emang dah. Itu bukan. Apa? Itu makeup itu tuh buat ngilangin ini ada jerawat-jerawat. Coba lo ada jerawat enggak? Enggak ada. Ini di sini aja nih. Oh, ini nih yang kayak gini ya? Ya bukan sih. Yang gede nih. Banyak-banyak amat kelihatannya. Ini dong. Yang di segitiga itu, gua tahu banget dah. Jadi guys, ini abis itu selanjutnya pakai apaan? Lu bilang dong. Oh iya, ini pakai apa tadi? Aku pakai foundation. Tadi aku pakai foundationnya dari Dior. Dari Dior yang kalau yang ini dari Eraser. Kok Eraser sih? Ngapus dong. Di. Itu dari Maybelline. Nih, yang kayak gini nih. Itu buat apa dah? Di tangan gue hitam banget. Emang. Itu buat apa dah? Buat ngilangin jerawat. Iya, guys. Tapi cuma sementara. Iya, sementara. Ih. Kenapa? Belum rata. Emang iya. Di mata lu masih hitam ya? Lanjut pakai bedak. Ah, lu sih enggak banyak ada anuannya tuh dan. Ada apanya? Ini buat apa? Lipstick. Nanti gantian ya makeupnya ya. Iya. Eh, aturan pakai brush. Iya, pakai brush. Pakai brush mau buat kerudung. Ngaco aja lu. Merem-merem. Lu udah kayak nyamuk pengalaman. Lu jangan nyengir, ntar masuk ke mulut lu. Gua merem nanti lu tinggalin aja. Gua masa ditinggalin di pasar. Ya enggak apa-apa, sekalian di wortel. Selanjutnya pakai bedak, guys. Nih, bedaknya kita beli dari Pigeon, belinya di pasar sini juga nih belakang. Iya, di belakang pasar Pigeon. Ya kagak kelihatan udahlah ya. Enggak usah nyusah-susahin dah. Iya. Ini apa Anda? Kasih tahu dulu. Ini namanya Esedo. Masa pada pergi-pergian aja. Aduh, kan. Dah. Oh, di bleaching. Di bleaching. Dianuin, di apain sih? Aturan di bleaching dulu baru dikasih warna dah. Bukan dikasih warna terus di bleaching ya buat apaan? Ya dah. Nih, anggap aja tadi gua enggak bleaching. Dah. Anjay. Enggak ada warnanya. Iya, kan gua kata. Apaan lagi? Mau enggak mau yang berwarna enggak? Oh iya, ini. Iniannya eyeshadow-nya dari Makeover. Hati-hati copot itu gua. Oh iya, ininya juga dari Makeover yang Skype, anjay. Skye. Color stick make bukan crayon. Oh, ini kita pakai crayon. Bener-bener emang pengen crayon dia mah. A few moments later. Udah dah, takut gue anjir. Udah kayak orang belekan ya? Enggak guys, bagus. Ini dia hasilnya. Tring-ting-ting. Bagus gak guys? Oh iya, nanti kasih tahu ya yang bagusan mana. Sekarang aku mau makeupin adik aku. Tapi aku mau makeupnya di negeri Sakura. Jangan! Di negeri? Enggak, kita mah makeupnya di Depok aja. Di alun-alun Depok. Yeay! Dah sampai alun-alun Depok. Bagus, kudu ke alun-alun. Yang pertama aku pakai apa ini namanya? Foundation dari Dior Forever Young. Ya, ini makeup aku. Kita giniin dulu ya, guys. Ini kepalanya emang agak susah gitu. Kepalanya besar. Ini tuh kulitnya dia tuh kulitnya agak putih tapi kecoklatan, agak menghitam. Artinya abu-abu. Artinya itu abu-abu ya. Aduh, muka gua jelek banget ya. Dan juga dia kalau diterik matahari warnanya berubah jadi ungu. Agak-agak kuning. Nah, ini muka adik aku setelah pakai foundation. Ih, serem ya. Emang iya? Enggak cantik-cantik sumpah. Ih, cantik banget sumpah. Banyak lah yang suka pokoknya. Nah, terus habis itu pakai Emina. Emina yang ini nih. Buat pipinya supaya merah. Jadi kalau orang-orang lihat dia, "Ih, lagi jatuh cinta ya, lagi jatuh cinta." Gemoy. Lanjut kita pakai ini.
karena bibirnya dia tuh lebar banget daripada bibir aku. Bibir aku kan kecil gitu, bibirnya dia tuh lebar banget. Lebar itu cakep tau kalau buat tebel. Orang Amerika. Oh iya, orang Amerika ya tebel-tebel. Iya, tebel banget. Lanjut siapa kita pakai lip tint. Lip tintnya tadi Emina. Pokoknya barang-barang dia tuh nggak ada gitu. Masa aku dipakein kayak gini? Eh, melek aja melek. Mata gua pengedut. A few moments later. Sudah, kita sudah make up. Guys, ini hasilnya. Menurut kalian make up siapa yang paling bagus? Komen di bawah ya. Dan kalau kalian pengen lihat video-video kita selanjutnya, jangan lupa di like, komen, and subscribe. Karena dengan kayak gitu, kita akan bikin video-video berdua selanjutnya. Oke, oh ya, hari sekarang aku pengen berenang dulu ya. Ini makeup berenang sebenarnya. Kalau gua makeup apaan? Pengen makeup ke supermarket. Iya. Ya udah, sampai ketemu di video-video selanjutnya ya guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. I love you.